Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Fahri TV. Oke guys, sebelum menonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bantu share-share juga ke teman kalian biar kita makin semangat nontonnya ya guys ya. Oke guys, lanjut. Lanjut kita mencari Supa Bulan. Oke guys, jadi untuk cara menemukan jamur bulan dan lainnya, jadi harus dicarinya itu pagi hari, karena pagi hari itu jamurnya akan tumbuh mekar gitu. Dan cara mencari itu harus di tempat yang lembab guys. Lanjut. Di setiap jalan yang seperti ini suka ditumbuhi oleh jamur, sama juga yang seperti di sini guys, lihat. Nah ini jamur menyukai di area seperti ini. Apalagi di jurang seperti ini ya guys, kalau di jurang makin banyak kita takut, makanya banyak ular guys. Nah ini guys tempatnya guys, ini banyak tapi itu jurang ke bawah, kalau jatuh kita bisa melebar ya langsung. Nah guys, kita cari di area seperti ini, siapa tahu ada jamurnya. Wah guys, di sini ada jamur yang ukurannya lumayan besar ya guys ya. Nah ini jamurnya guys, coba bisa di review kameramen, review. Nah ini guys, segede gaban ini guys, besar-besar pas. Uhuy. Teman, tanpa banyak basa-basi kita ambil aja ya jamurnya guys. Kameramen zoom. Tadi ya di sini agak licin soalnya musim hujan. Kita ambil dari bawahnya guys supaya menang banyak gitu kan. Ini dalam banget cok, lihat ini supanya dalam banget jamur guys, coba dalam banget guys tuh. Ini potong jeroknya lebar besar, ini ada yang masih patah di dalam, tapi ini gak kami ambil supaya bisa jadi lagi banyak, bisa tumbuh kembali. Tangan ini lah. Nah, akarnya guys. Ayo lanjut, kita cari lagi. Jamur guys. Ini jamurnya teman-teman. Yang bener aja, rugi dong.